Jika kamu mencari HP Samsung harga 2 jutaan keluaran terbaru 2021, pilihannya ada Galaxy A12. Secara spesifikasi HP ini cukup mumpuni, karena menawarkan 4 kamera belakang dengan opsi RAM yang besar. HP Samsung terbaru yang rilis tanggal 5 Januari tahun 2021 ini dibekali kuat kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel sebagai kamera utamanya. Menawarkan layar berukuran 6,7 inci Infinity V dengan resolusi HD Plus yang bisa dinikmati untuk menonton video YouTube atau bermain game. Untuk performanya ditenagai prosesor MediaTek Helio P35 dengan sokongan RAM 4 atau 6GB dan ROM 128GB. Samsung Galaxy A12 dibekali dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 15 Watt. Salah satu fitur yang diunggulkan Samsung Galaxy A21s adalah kamera yang sudah memiliki resolusi 48 megapiksel. Hasil fotonya juga cukup bagus untuk posting di Instagram. HP ini juga menyediakan foto makro yang bisa digunakan untuk memotret objek dari jarak yang sangat dekat. Cocok untuk memotret cupang hias yang kini sedang digandrungi. Samsung Galaxy A21s juga memiliki tampilan yang kekinian. Hadir dengan Infinity O Display yang menawarkan sudut pandang luas untuk menonton dan main game lebih puas. Apalagi sudah didukung RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, cukup menarik untuk HP seharga 2 jutaan. Samsung Galaxy A30s juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ditenagai prosesor Exynos 7904 dengan RAM 4GB yang didukung game booster untuk meningkatkan performa ketika bermain game. Yang sangat penting, Samsung Galaxy A30s sudah mendukung fitur NFC. Galaxy A30s juga sudah menggunakan 3 kamera belakang dengan konfigurasi 25 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Dimulai dari seri A terbaru yaitu Samsung Galaxy A51, rilis di Indonesia pada pertengahan Januari lalu, smartphone ini dapat menyuguhkan kinerja yang begitu baik dalam bermain game, karena terdapat kolaborasi yang begitu baik antara chipset Exynos 9611 dan fitur game booster. Walaupun bisa dibilang baru rilis, nyatanya smartphone besutan Samsung ini tetap tidak bisa menghindar sama yang namanya turun harga. Lalu ada yang rilis secara bersamaan dengan HP rekomendasi sebelumnya yaitu Samsung Galaxy A71, berbeda dengan seri sebelumnya, Samsung Galaxy A71 dibekali dengan chipset Snapdragon 730 yang dikolaborasikan dengan RAM 8GB dan ROM 128GB, dengan teknologi Super AMOLED Plus yang tertanam pada Galaxy A71. HP ini dapat menampilkan warna yang nyata pada saat kamu bermain game ataupun pada saat streaming Netflix. Samsung Galaxy A02 menjadi HP Samsung 1 jutaan terbaru yang rilis di 2021. HP ini mengunggulkan pada baterai besar berkapasitas 5000 mAh untuk menemani aktivitas seharian. Dilengkapi dengan layar PLS Infinity V Display berukuran 6,5 inci dan resolusi HD+. Menikmati konten video di layar lebar ini makin terasa asik dengan kehadiran teknologi suara Dolby Atmos. Pada sektor kamera, terdapat dual kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel di panel belakangnya. Sementara di bagian depan, bertengger kamera selfie 5 megapiksel. Untuk performa Samsung Galaxy A02 menggunakan prosesor MediaTek MT6739W dengan sokongan RAM 3GB dan ROM 32GB.